Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Setelah pertemuan keluarga dan momen liburan di hari Minggu, asisten dan kameramen Lesti Kejora mengungkapkan isi hatinya, isyarat tentang perpisahan, tentang pelepasan sang dedek yang sebentar lagi sepertinya akan mengakhiri masa lajangnya. Ya, tepatnya kemarin band Sikumbang, kakak Bilar, dengan mengunggah sang adik menaiki kuda, nampak gagah dan tampan mempesona. Dia memberikan caption atas unggahan adiknya yang menunggang kuda tersebut. Seperti kesatria Anjay sedang menunggu putrinya. Tak lama setelah itu, sang putri itu pun datang. Siapa lagi sosok putri itu? Ya, gadis belia. Gadis cantik yang memakai baju warna biru dan berkerudung putih itu dengan masker lengkap di wajahnya. Ya, dia itu adalah Lesti Kejora. Sosok wanita yang digadang-gadang sudah menjadi pasangan sejoli dari Rizky Billar. Hal yang menarik ini yang akan dibicarakan sekarang adalah berkaitan dengan asisten dan kameramen Lesti yang kompak mengunggah foto dirinya bersama dengan Lesti Kejora. Ya, Yuli Maul dan Iksan Fir, dia mengunggah dalam unggahan di feed Instagram mereka. Sebelumnya, Yuli Maul mengunggah dirinya yang bersuafoto dengan Lesti. Dia memberikan caption menarik dan mencuri perhatian para netter. Ya, ada apakah? Apa yang membuatnya menarik? Dia menuliskan caption, "Gak pernah nyangka kalau sekarang ini aku punya adik. Nyebelin, tapi bikin sayang. Hahaha. Kita kadang suka saling cerita pas waktunya cerita. Yang sedih pasti bakalan nangis bareng. Please, jangan pernah cerita sedih lagi ya. Jujur, sakit mata kalau harus nahan nangis teh. Hahaha. Bahagia terus adik kecilnya teteh, Lesti Kejora." Tak selang lama, Iksan Fir juga mengunggah foto dirinya dengan Lesti. Ya, di tempat yang sama dengan berganti posisi. Awalnya, Lesti diunggahan Yuli Maul nampak tersenyum meringah. Sekarang pada unggahan Iksan Fir, dia nampak begitu serius menatap masa depan. Ya. Matanya sangat tajam ke arah depan. Dan Iksan Fir dalam unggahannya itu tak lupa juga memberikan caption yang itu merupakan isyarat penuh arti dari seorang Iksan. Gak mau bilang, nipan, takut. Always with you, sampai nanti dedek kita lepas ya. Ya, kita lepas. Apa yang dimaksud oleh Iksan Fir itu? Apakah itu adalah isyarat penuh arti bahwa sebentar lagi sebagaimana pernah disampaikan oleh om dari Bilar yang sempat dia live Instagram mengatakan September, benarkah demikian? Kalau memang mereka sudah bersiap-siap menentukan hari bersatunya Leslar, yakni pada bulan September. Ataukah hanya di bulan September mereka akan mengikat dengan lamaran atau tunangan? Atau bagaimanakah? Menurut kalian kira-kira guys terkait hal ini? Karena kameramen
Ihsan, Pir, dan Yuli Maul sebagai sang asisten jelas memberikan caption cukup menarik atas unggahannya bersama Lesti antara bahagia dan gundah gulana. Ya, begitulah mungkin kita bisa mengambil hikmah. Semoga nantinya mereka berdua memang benar-benar bisa berjodoh seperti keinginan kita bersama. Jadi jangan lupa kalian untuk like, komen, subscribe tentunya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar berita dan kabar-kabar terbaru tentang Leslar kalian dapat setiap saat, setiap waktu dan terupdate. Itu aja mungkin dari kita. Terima kasih telah menonton. Saya doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki dan juga kesehatan. Yuk, bye-bye.